kecil itu isi di dalamnya ada bagian daripada obusku. Obusku hadirnya, maka saya minta kalian harus lebih bijak menentukan sikap siapa yang layak berada di tengah-tengah kita. Perpu ini mengatur tentang tenaga kerja asing, TKA. Diatur dalam pasal 42 pada ayat 1 disebutkan, setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki rencana pembangunan tenaga kerja asing yang disahkan oleh pemerintah. Rusak. Pasal 2, pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan kerja asing. Nyatanya, tenaga kerja asing sudah mulai menguasai di setiap lini sektor. Betul? Padahal, yang masuk di sini hanya mudahnya. Apa mudahnya apa? Bahasa Indonesia pun tak tahu, bahasa Inggris tak tahu. Ketika tidak ada mediasi, tak ngerti kita dimaki, dia pun tak ngerti. Masih halah-halah, bangke-bangke juga itu. Bersama DPRD DPRN Simajang. Hari yang penuh dengan peristiwa hari ini, semoga ketemu hari ini untuk dia meresapi dan dia bisa punya hati nurani untuk merevisi bahwa pasal siapa yang kita percaya untuk mengatur Perpu bisa nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja juga mau pasal 1 pengusaha bekerja atau batasan pekerjaan apa yang dapat dianiaya.